Kita ke informasi lainnya, Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo difonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Selain pidana penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat juga memerintahkan denda 300 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan dan uang pengganti 14 miliar rupiah ditambah 30 ribu dolar Amerika vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. Orang yang diduga sebagai pendukung Syahrul Yasin Limpo terekam kamera menyerang jurnalis Kompas TV. Ini adalah salah satu visual yang memperlihatkan detik-detik pelaku menendang jurnalis Kompas TV. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis usai meliput sidang fonis Syahrul Yassin Limpo.